Video perkelahian dua orang siswi SMP Negeri 2 Pelayang Kecamatan Batin 2 Pelayang Kabupaten Bungo Jambi viral di media sosial. Diketahui kejadian tersebut bermula dari saling ejek antara kedua siswi yang terlibat perkelahian. Dalam video yang beredar di akun Instagram @sekitarjambiinfo, terlihat perkelahian tersebut menjadi tontonan pelajar lainnya. Dikutip dari Kompas.com, Kapolres Bungo AKBP Guntur Saputra mengatakan kejadian ini bermula saat keduanya bertemu dan saling mengejek. Ia mengatakan tidak puas karena saling mengejeknya telah melampaui batas, kedua siswi ini kemudian membuat perjanjian untuk berkelahi di lapangan sepak bola sepulang dari sekolah. Keduanya tiba di lokasi pada Sabtu 15 Januari 2022, sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tidak menunggu lama, keduanya langsung berkelahi sehingga mengakibatkan keduanya mengalami luka lecet di bagian wajah. Kejadian itu pun ditonton oleh rekan-rekan pelajar lainnya dan direkam. Setelah sampai di rumah, salah satu siswi memperlihatkan rekaman kepada orang tuanya dan langsung memberitahukan kepada kedua orang tua siswi yang terlibat perkelahian. Merasa tidak senang atas kejadian itu, orang tua salah satu siswi langsung mengunggah video tersebut ke Facebook. Setelah dilakukan mediasi oleh Polsek Pelayang, video tersebut dihapus dari akun medsosnya. Namun beberapa akun medsos lainnya mengunggah kembali video dengan durasi 59 detik itu sehingga menjadi viral. Guntur menuturkan untuk menyelesaikan masalah ini, pihaknya sudah menggelar rapat pertemuan di sekolah. Ia berharap peristiwa serupa tidak terjadi di kemudian hari. Tindak lanjut atas peristiwa itu adalah pertemuan bersama Korwil, pihak sekolah, siswi yang berkelahi, dan siswi yang melihat peristiwa beserta orang tua. Lalu dilengkapi dengan surat pernyataan tidak mengulangi dan siap menerima sanksi berat dari sekolah apabila mengulangi perbuatannya. Selain itu, pihak kepolisian juga telah mendatangi sekolah untuk memberikan pembinaan dan penyuluhan hukum kepada seluruh pelajar di sekolah asal siswi yang berkelahi. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!